mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. Assalamualaikum semuanya. Sekarang aku rencananya tuh mau bikin es kepal Milo viral yang lagi hits banget di Indonesia ya. Berhubung di Korea nggak ada, jadi aku mau bikin soalnya aku penasaran rasanya seperti apa sih. Aku udah nyiapin bahannya, yuk kita langsung buat ya. Jadi bahan utamanya tuh ada Milo. Aku beli Milo ini tuh di toko Korea. Ini produk Indonesia. Terus ada juga ini air panas, wafer roll, susu kental manis, dan ini es serutnya. Terus toppingnya ada almond, Mrs. dan Oreo. Untuk toppingnya sesuai selera ya teman-teman. Jadi kalian bisa berkreasi sendiri. Pertama kita bikin adonan ini dulu. Satu, dua. Sekitar secukupnya aja sih. Terus selanjutnya kasih air panas secukupnya, jangan terlalu encer. Kalau bikin adonan ini lebih kencang tuh lebih enak. Kita aduk sampai rata. Kalau masih terlalu encer, bisa ditambahin sama bubuk milonya atau susu kental manisnya ya. Terus selanjutnya kita masukin susu kental manisnya. Kita aduk-aduk. Udah pas nih kentalnya dulu. Selanjutnya kita bikin toppingnya dulu. Kali ini aku toppingnya pakai almond. Untuk almondnya pengen aku potong-potong. Potong-potong almond dulu. Secukupnya saja. Untuk Oreo-nya, aku pengennya nggak dipotong sih, pengen bulat utuh gitu. Terus kita bikin ini, kita kepal dulu es batunya. Masukin sini. Ini udah aku serut tadi. Masukin semuanya. Ups. Kita kepal-kepal pakai sendok aja. Agak padat. Udah ya. Nah kalau udah kayak gini, selanjutnya kita masukin ini adonan coklatnya. Wow. Sampai menutupi seluruh
Jag ser åt nya. Okej. Terus kita kasih topping ini juga. Sekitar 1 sendok lah. Terus kita kasih Mrs. Coklat. Selanjutnya almond. Wow, kayaknya enak. Setelah itu kita kasih wafer. Ini karena terlalu panjang jadi aku potong jadi 2. Oops. Selanjutnya kita kasih Oreo-nya. Begini aja. Tada! Udah jadi nih es kepal Milo viralnya. Sekarang aku mau nyobain es kepal Milo-nya dulu ya. Wow. Ternyata emang enak. Ini tuh harus cepet dimakan, cepet mencair tuh. Aku mau nyobain Oreo-nya. Oh ya, sekarang di Korea kan udah musim semi, tapi cuacanya tuh udah panas. Jadi cocok banget kalau minum es kayak ini, soalnya seger banget. Aku mau makan wafer-nya. Akhirnya aku kesampaian juga makan es kepal Milo yang lagi hits banget di Indonesia. Kapan-kapan aku pengen nyoba bikin lagi dah. Oh iya, bentar lagi kan bulan puasa ya. Ini kayaknya juga cocok banget buat menu buka puasa gitu ya. Soalnya seger. Ternyata bikin es kepal Milo itu nggak sesulit yang aku bayangkan. Dan bahannya pun gampang dicari. Buat kalian cobain deh di rumah. Soalnya simple banget, gampang banget sih kalau menurut aku. Yaudah dulu ya, sekarang aku mau melanjutkan minum es kepal Milonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!